Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus memfokuskan diri pada bidang ilmu bimbingan dan konseling pendidikan berbasis Islam terapan. Distinsi dan sekaligus keunggulan program studi ini terletak pada dijadikannya nilai-nilai Islam sebagai core kajian keilmuannya, sehingga para mahasiswa memiliki bekal norma dan pengetahuan yang akan diaplikasikan dalam berbagai setting kehidupan, utamanya pada lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal. Para mahasiswa juga dibekali pengetahuan dan keterampilan yang bisa diberdayakan untuk layanan bimbingan dan konseling untuk perkembangan anak usia dini, remaja, dewasa, anak berkebutuhan khusus maupun berbakat istimewa, dan pelayanan bimbingan dan konseling baik secara individual, kelompok, maupun klasikal. Lulusan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam diproyeksikan pada beberapa bidang profesi diantaranya menjadi guru bimbingan dan konseling pada lembaga-lembaga pendidikan formal yang mampu memberikan layanan bimbingan konseling bagi peserta didik berbasis nilai-nilai Islam secara profesional. Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus berkomitmen menyiapkan lulusan yang unggul dan terampil serta profesional.